makan sarapan gitu, apa makan siang lah gitu, nasi jatuh-jatuh, terus minum air putih tumpah-tumpah gitu, terus mulutnya agak geser ke kanan, eh kiri apa kanan ya mas, kiri, Kiri. Ke kiri ya. Ke kiri, mata juga kedipnya cuma sebelah, terus itu langsung di saya tanya ke bidan setempat, ternyata disuruh ke dokter anak di panti Secanti. Terus setelah sampai sana ternyata nggak bisa, kalau dokter anak harus lari ke dokter saraf. 6 tahun sebentar lagi paling SD. Oh, dalam sehari itu lebih dari 6 jam berarti Pak ya? Ya, kadang seperti itu. Pokoknya ya kalau nggak dikasihi nangis. Ya, gimana namanya orang tua kan? Tadinya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.